Teman-teman pers sekalian, terima kasih telah hadir di acara Anugerah MH Tamrin. Memang dalam kegiatan kami bersama Pemprov DKI, dan yang hal yang luar biasa adalah bahwa Anugerah MH Tamrin Pak Anies selalu hadir. Maka untuk lebih menyemarakan ini, silakan. Terima kasih. Begini, kami sampaikan apresiasi kepada teman-teman di PBI Jaya, juga PBI Pusat, yang selama ini telah bekerja bersama untuk membangun ekosistem jurnalisme yang sehat di Jakarta. Dan kemudian adanya pemberian award ini yang dijalankan dengan sistem meritokratik, ini membuat kredibilitas dari penghargaan ini sangat kuat. Dan berharap ini menjadi motivasi bagi teman-teman semua yang bergerak di jurnalistik untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang mendapatkan penghargaan dari profesinya. Ini adalah satu tanda keberhasilan di dalam berkarya. Jadi saya ingin sampaikan selamat kepada para pemenang, tapi juga selamat kepada PBI Jaya yang sudah memfasilitasi proses ini. Kami DKI Jakarta tentu akan mendukung. Ini program sudah jalan 48 tahun. Dan untuk kegiatan PBI sendiri, kami di DKI Jakarta selalu siap untuk memfasilitasi, misalnya ketika akan dilakukan kongres, misalnya hari pers, ya, kongres hari pers, dan dibutuhkan tuan rumah. Pada masa itu memang waktunya pendek, tapi pada saat saya bertemu dengan ketua PBI, kami sampaikan Jakarta siap. Walau waktunya pendek, kami di Jakarta pendek panjang itu tidak masalah. Kita akan selalu siap untuk memfasilitasinya. Jadi itu dari kami, dan terima kasih pada atas kehadiran seluruh para pemimpin redaksi, para tokoh pers yang hadir pada kesempatan pemberian award ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi semuanya untuk berkarya. Itu aja, Bang Ari. Di sini ada yang dapat, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Selamat ya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya selfie bareng boleh. Jadi ikuti panik dong. Ayo dong, selfie. Wartawan Balai Kota menang gitu. Buka masker. Iya. Selamat ya. Iya betul tuh, nanti bonusnya double ya. Oke, siap. Ada pertanyaan lain? Terima kasih atas penghargaan yang diberikan, ini sebuah kehormatan. Tapi kami sendiri merasa bahwa memfasilitasi itu suatu keharusan. Apalagi berada di wilayah publik dan teman-temanlah yang memantau ini semua. Saya merasa salut pada teman-teman di PBI yang sudah kerja keras. Dan terima kasih atas penghargaannya, insya Allah ini jadi pengingat bagi saya dan kita semua untuk selalu menjaga ruang kebebasan itu. Pak, yang soalnya Pak APBD yang realisasinya 47%, gimana Pak tanggapannya? Yang serapan APBD Pak, boleh dong Pak, strateginya gimana nanti? Pak, itu dong Pak, gimana Pak? Soal ini Pak. Itu pintunya dikunci lagi, gimana? Pak, itu bagaimana Pak, strategi? Gimana Pak? Mana Pak? Enggak, gini lah, saya kan sudah bilang pokoknya kan DPRD kemarin udah pengumuman, DPRD udah mengumumkan bahwa saya masih bertugas sampai tanggal 16. Jadi selama bertugas baru apa beri Pak? Spill dikit Pak.
ya. Oke, okay, cukup dah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.